Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Sobat Tani Indonesia di Portal Edukasi Pertanian Indonesia. Hari ini kita kembali untuk menimba ilmu dan pengetahuan terkait dengan dunia pertanian. Sebelum acara ini dimulai, mohon izin kiranya kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis jalannya webinar kali ini. Yang pertama, peserta yang sudah terdaftar dalam acara ini akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat dapat di-download di member area masing-masing dengan klik menu kelas saya. Setelah itu, Bapak Ibu silakan nanti langsung bisa lakukan ujian. Nah, ujian ini bisa dimulai nanti jam 12. Ini sebenarnya bukan ujian seperti ujian sekolah ya. Tapi kita mengharapkan dengan ujian ini Bapak Ibu bisa mengerti apa yang disampaikan oleh narasumber. Dan kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu semuanya melihat video yang atau materi yang disajikan oleh narasumber yang disajikan. Kami menetapkan nilai ujian minimal 60. Sehingga Bapak Ibu bisa mendownload sertifikatnya. Kami berikan pengulangan maksimal sebanyak 4 kali sampai 6 kali. Jika kita berbicara mengenai Indonesia, kita juga tahu bahwa Indonesia kaya akan produksi kopinya. Dan kualitas kopi Indonesia juga tidak kalah dibandingkan kualitas kopi negara tetangga. Dan kami akan ajak Anda melihat lebih dekat bagaimana kualitas kopi Indonesia dalam liputan berikut ini. Thank you.
Topografi wilayah berbukit dengan gunung-gunung vulkanik membuat Indonesia diberkahi tanah yang subur dan cocok ditanami kopi. Dengan keuntungan ini, tak heran Indonesia menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Indonesia terkenal akan dua jenis kopinya. Yang pertama ada Robusta yang menguasai hampir 70% produksi kopi Indonesia. Lalu ada Arabica hampir 30%, sementara sisanya ada Liberica dan juga Excelsa. Namun dua jenis kopi terakhir ini jumlahnya cukup terbatas dan bisa dikatakan sulit ditemukan. Dan di depan saya sudah ada kopi Robusta, Arabica, dan juga Liberica, di mana ketiga kopi ini memiliki kekhasannya masing-masing. Kekhasan alam di tiap wilayah yang berbeda menghasilkan beragam varian kopi dengan keunggulannya masing-masing. Dengan luas perkebunan mencapai 1,2 juta hektar di tahun 2016, produksi kopi Indonesia mencapai 640 ribu ton dengan produktivitas 707 kg per hektarnya. Keberagaman kopi Indonesia pun mulai diakui dunia, mulai dari kopi Gayo di Aceh, kopi Solok di Sumatera Barat, hingga kopi Wamena di Papua. Keberagaman kopi Indonesia inilah yang membuat citra kopi Indonesia harum di mata dunia. Bahkan sejak tahun 2015, konsumsi kopi khas Indonesia mulai meningkat tajam. Kini semakin banyak kedai kopi yang menyajikan kopi lokal dengan rasa yang bervariasi. Malah nggak ada yang tahu beda cappuccino, latte gitu, dan minum masih pakai gula. Sekarang it's like customer kami datang udah tanya, hari ini kopi apa? Solo, Toraja, or Aceh? Meaning that demand untuk antusias terhadap produk lokal itu sendiri diterima dan mereka sangat support. Bahkan oleh majalah Forbes, salah satu varian kopi Indonesia yakni kopi luwak dinyatakan sebagai salah satu kopi termahal di dunia. Rasa kopi luwak yang khas dan proses mendapatkannya yang tidak biasa membuat kopi ini dijual $100 per cangkirnya atau lebih dari 1 juta rupiah. Kopi luwak didapat dari hasil fermentasi biji kopi di peternakan hewan sejenis musang. Jenis kopi baru pun bermunculan dengan membawa identitas wilayahnya yang kental. Salah satunya, kopi Merapi. Kopi yang mulai dikenal pasca erupsi Gunung Merapi ini bahkan masuk kelas kopi speciality atau jenis premium dengan aroma buah-buahan yang khas. Meski harganya cukup mahal, karena produksinya yang masih sedikit, pasar Eropa ternyata menaruh minat besar terhadap kopi ini. Setidaknya ada 100 jenis varian kopi, baik Arabica dan Robusta yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Ini merupakan sebuah modal penting bagi perekonomian kopi Indonesia, sekaligus menjadi magnet bagi perusahaan kopi luar negeri untuk bisa memiliki, bahkan menguasai, varian-varian kopi dengan keunikan rasa dan aromanya ini. Seperti nama Toraja yang sudah dipatenkan oleh perusahaan dari Jepang. Sudah tugas di pemerintah, terutama di Dijen Haki, untuk bisa mematenkan kopi sesuai dengan indeks geografisnya, agar keuntungan-keuntungan ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Budi Kurniawan untuk CNN Indonesia. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Salah satunya adalah Bapak Anton yang nanti akan mengupas tuntas terkait dengan riset perkopian Indonesia. Tapi sebelum itu Bapak Ibu semuanya, mohon kiranya untuk mencatat nomor ini 4973. Ini merupakan kode yang nanti akan dipakai Bapak Ibu untuk mengerjakan ujian. Ini salah satu kunci ujian. Nanti di situ ada pertanyaan yang Bapak Ibu suruh pilih mana yang disebutkan oleh moderator. Ini silakan ditulis 4973.
Nah, langsung saja untuk menginjak materi pertama, yaitu terkait dengan pengembangan kopi yang akan disampaikan oleh Dr. Anton Apriantono. Beliau beralamat di Rasuna Said, Kafling C22, Kuningan, Jakarta Selatan. Lahir 5 Oktober 1959. HP-nya seperti yang tertera. Beliau merupakan Head of Indonesian Coffee Board. Beliau juga Menteri Pertanian di tahun 2004 dan sampai 2009. Dan masih banyak lagi lewat pekerjaan yang beliau geluti. Tidak berpanjang lebar, saya akan langsung memanggilkan narasumber pertama kita, yaitu Pak Anton. Assalamualaikum, Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Ada berapa orang nih? Biasanya sibuk kita. Kenapa, Pak? Kita sekarang nih, ada berapa orang yang ikut seminar kita hari ini? Ada seratusan, Pak. Tadi kita sudah broadcast ke ribuan orang, nanti mudah-mudahan bisa menyusul yang lainnya. Begitu, Pak. Sepertinya sibuk banget, Pak, ini, Pak, agendanya. Biasalah, harus sibuk. Kalau enggak, nanti enggak bermanfaat buat masyarakat. Oke, siap. Oke, Pak, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Pak Anton untuk bisa memaparkan materinya. Bagi Bapak Ibu semuanya, nanti yang mau bertanya silakan aja langsung di chat di live chatnya. Nanti kita bisa langsung menanyakan kepada narasumber di akhir sesi kita. Silakan kepada Pak Anton, kami persilahkan. Baik, saya akan menggunakan screen ya. Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian walaupun lewat udara ya. Kali ini saya ingin berbicara mengenai pengembangan produk kopi. Nah, sebelum sampai pada pokok pembicaraan, maka saya ingin bawakan dulu data-data yang dikumpulkan oleh Gabungan Eksportir Kopi Indonesia sampai 2019. Di sini terlihat produksi kita relatif tidak banyak meningkat. Kemudian konsumsinya meningkat. Kemudian ekspor kita, ekspor biji kopi itu meningkat. Ini naik turun, tapi ada kecenderungan turun di akhir-akhir. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa. Kemudian impor ada kecenderungan naik. Ini karena datanya belum tuntas, tapi ini kecenderungannya naik nih impor. Nah ini sebelum pandemi ya. Setelah pandemi datanya belum ada. Ternyata impor kita naik itu karena dua hal. Berkembangnya kafe dan berkembangnya produk kopi ya yang diekspor. Gitu. Nanti kita akan lihat datanya. Ya, jadi kita juga jangan terlalu menyesali kenapa impornya meningkat. Karena apa? Karena itu ternyata banyak dibuat untuk produk yang punya harga lebih bersaing. Ya, untuk banyak juga diekspor. Kalau kita hanya menggunakan kopi yang ada di dalam negeri, harganya memang cukup mahal dibandingkan dengan kopi-kopi di tempat lain, misalnya khususnya yang sama-sama robusta itu Vietnam. Robusta Vietnam murah sekali. Ya, kenapa? Karena di sana produktivitasnya baik, tinggi gitu. Ya, bisa sampai 3-4 ton per hektar, sementara kita 1 ton aja nggak sampai. Ini problem tantangan utama di kita. Kalau kita lihat tujuan ekspor kita tahun 2018, ya, ini banyak ke negara-negara Eropa, kemudian Jepang, Amerika, Afrika, dan di Asia. Nah, kita lihat nanti
bahwa negara-negara Asia ini ternyata makin meningkat ya, mengimpor kopi dari Indonesia, tapi bukan dalam bentuk biji yang meningkat, dalam bentuk olahan. Ya. Jadi di sini disebutkan ya, bahwa ekspor kopi biji ke negara-negara non-tradisional ya, ini masih rendah, tetapi terus meningkat. Nah ini yang meningkat nih, ekspor kopi instan, kopi sangrai, ekstrak ya. Ya, ini yang meningkat, sama nanti ada kopi saset juga yang meningkat. Jadi itu. Ini data lengkap daripada apa namanya perkembangan ekspor kopi Indonesia. Saya tidak akan bahas secara detail. Secara umumnya tadi sudah dijelaskan ya, ada kenaikan ya, dan itu tentunya ini seperti kita lihat di bawah ini. Kalau dilihat di ininya ada volume nilai ya. Kemudian nah ini ya, impor kita, impor kopi kita meningkat tajam ya, kelihatan di 2018 tuh. Tapi ya kita tidak usah terlalu khawatir karena ternyata itu membantu kita untuk bisa mengekspor kopi kita dalam bentuk jadi. Nah seperti kita lihat di sini ya. Jenis produk kopi kita tahun 2019, kopi biji itu 50% sudah, tinggal 50%. Yang banyak kopi bubuk, kopi gongseng, kopi instan, dan soluble. Udah 50-50. Nah, saya sebagai orang teknologi pangan ini senang melihat data ini, karena ya memang sudah seharusnya kita ini jangan hanya sebagai produsen kopi biji saja, tapi juga harus menjadi produsen kopi-kopi olahan ya, ya nanti akan dijelaskan kemana saja kita arahnya. Ya. Nah inilah kira-kira gambaran sektor kopi Indonesia di sektor on farmnya ya, kemudian ekspornya ya, ini detail-detailnya nanti bisa dibaca sendiri untuk untuk referensi. Ada beberapa strategi yang disampaikan oleh Gaiki ini, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengakselerasi peningkatan daya saing kopi Indonesia, dan saya setuju dengan usulannya ini. Ya. Jadi pertama jelas harus peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas, peningkatan produksi dengan sendirinya. Jadi kalau kita perhatikan ya, data tadi kan juga dijelaskan tuh, data luas kopi, tanaman kopi di Indonesia sekitar 1,2 juta hektar. Itu sebenarnya sudah luas sekali. Hanya karena produktivitasnya masih rendah, hanya 700 kg per hektar, sementara Vietnam sudah bisa sampai 3 sampai 4 ton ya. Brazil juga begitu. Maka inilah PR kita. Kalau kita bisa tingkatkan dua kalinya saja, produksi kita sudah melonjak luar biasa kan, melonjak dua kali gitu. Jadi di sini diusulannya produktivitas tingkatkan 1 sampai 1,6 ton per hektar ya, harus dua kali lipatnya meningkat. Itu sudah produksi kita sudah bisa 1,5 juta ton per tahun ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan mutu pengolahan kopi ya, baik green bean-nya, roasted-nya, ground coffee-nya, ini harus kita tingkatkan terus mutunya ya. Ini memang tidak terlepas dari peran pemerintah, dan kami di Dewan Kopi Indonesia ini berusaha untuk mendorong pemerintah agar memiliki program-program yang bisa meningkatkan produktivitas dan juga peningkatan mutu. Ya, kami sudah rumuskan programnya, tinggal dari pihak pemerintah bisa bekerja sama dengan kami untuk melakukan pembinaan. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan, kemudian juga target pasarnya, kemudian juga penetrasi pasar baru, emerging market, ya. Peningkatan promosi dan misi dagang, ya, baik secara jarak jauh melalui internet maupun juga memanfaatkan ITPC yang ada di negara-negara market kita, ya, dan juga tentunya adalah pengembangan specialty kopi Arabica atau single origin dan fine robusta serta produk-produk olahan kopi. Nah, saya akan lebih banyak kepada
pengembangan produk olahan kopi, di samping juga mengenai kafenya sendiri kita akan. Nah, dengan adanya pandemik ya, ini terasa sekali permintaan kopi yang menurun, pengunjung ke kafe juga menurun, ekspor kopi juga tidak lancar ya, terhambat masalah transportasi, kemudian juga ada juga ya apa namanya, karena pasarnya di sana juga sedang lesu ya, dengan sendirinya menurun juga. Bahkan yang menyedihkan adalah sebagian kafe kopi tutup, terutama di bandara-bandara, banyak sekali yang tutup ya. Dan banyak keluhan dari para petani, kopi menumpuk di gudang. Oleh karena itu, kita harus punya solusi ya. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, kita harus bisa mengatasi keadaan, apapun kondisinya. Yang pertama, kita tingkatkan online selling. Ini sudah mulai ya. Kita harus lebih banyak lagi yang melakukan online selling, terutama di tingkat petani. Ya. Yang kedua adalah pengembangan kafe dan take away, ya, produk-produk take away, beragam produk kopi. Jadi kafenya sendiri pun harus dikembangkan sedemikian rupa. Ya. Di samping harus mengikuti protokol, tapi tetap harus dikembangkan sehingga orang tetap tertarik untuk datang. Ya. Walaupun datang ke kafe harus dengan penerapkan protokol, tidak masalah. Ya. Nah, yang juga penting dan paling penting dari semuanya itu adalah pengembangan produk berbasis atau memanfaatkan kopi. Gitu. Nah, jadi inilah barangkali yang kita harus, tiga hal ini yang harus kita tingkatkan. Sekarang kita lihat dulu, kalau kita melihat tren industri kopi, ya, itu akan dipengaruhi oleh berbagai hal. Pertama, gaya hidup, ketersediaan bahan baku, peningkatan konsumsi, peningkatan daya beli, diversifikasi produk. Nah, kalau ini berkembang, ya, meningkat, maka industri kopi juga meningkat. Jadi ini semua hal-hal yang harus kita upayakan, ya, terjadi pengembangan dan peningkatan. Nah, jadi yang harus berkembang adalah pertama kedai kopinya sendiri, ya. Alhamdulillah kita jumlahnya meningkat terus, tetapi dengan adanya pandemik ini cenderung menurun, ya, karena sebagian tutup dan cenderung juga omsetnya juga sebagian menurun, ya. Tapi kembali lagi kita harus siasati, dan sebagian sudah melakukan menyiasati itu dengan produk-produk takeaway-nya, kemudian produk-produk yang bisa dipasarkan secara online, ya. Nah, itu alhamdulillah sehingga mereka bisa survive. Yang kedua adalah pengembangan produk-produk jadi. Nah, ini sekarang ini kan nanti saya akan jelaskan juga dengan adanya COVID juga ya kita ambil hikmahnya adalah kita bisa kembangkan produk-produk yang bisa meningkatkan stamina misalnya berbasis kopi, kopi plus dan yang lain. Yang ketiga adalah bahan baku industri pangan, gitu. Dan kita bisa meniru coklat misalnya, ya. Koko atau coklat, ya, itu kan banyak diaplikasikan di banyak sekali produk pangan jadi. Nah, kenapa kopi nggak bisa seperti itu? Harusnya bisa, ya. Itu juga satu hal yang bisa kita lakukan. Kedai kopi Indonesia sampai sebelum pandemi jumlahnya memang meningkat pesat. Dan ini meningkatkan konsumsi kopi di dalam negeri. Kedai kopi kita dari yang sederhana sampai modern itu ada. Kalau kita lihat ini beberapa contoh-contoh ya, kedai kopi kita dari mulai yang menetap di mal-mal, di ruko-ruko sampai ada yang mobile dengan mobil ini adalah perkembangan yang sangat baik sebetulnya, tapi sayang dengan adanya pandemi ada tantangan baru ya. Ini juga ya, ini satu hal yang menarik, ini sebenarnya di luar negeri ya, tapi kita bisa bisa tirulah di Indonesia. Yang mobile tapi tampilannya keren. Ya. Ini kopi keliling yang di kalau nggak salah di Malioboro ini. Ya.
Kemudian juga kopi kedai kopi yang di daerah-daerah wisata seperti ini juga alhamdulillah berkembang. Nah, kalau kita lihat bagaimana orang memanfaatkan kafe, itu ada yang sekedar minum, ada minum dan ngobrol, dan berikutnya adalah kerja, diskusi, rapat itu di kafe. Nah, ini barangkali satu hal yang bisa kita kembangkan, ya. Bagaimana kedai kopi itu bukan hanya sekedar tempat ngobrol, tapi juga tempat kerja gitu. Kita siapkan itu tempat-tempat kerja di kedai kopi, ya, sama seperti restoran-restoran yang sekarang sudah banyak yang juga bisa dijadikan tempat kerja. Gitu. Nah, baik kerja secara rapat formal maupun secara ya katakanlah setengah formal gitu sambil ngopi-ngopi. Ini adalah bagaimana kita, ini yang tadi saya katakan, bagaimana kita membuat ya kafe itu menjadi tempat yang nyaman. Bukan hanya sekedar ngobrol, tapi juga bisa untuk kerja. Dan itu sebagian sudah memang sudah seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di pandemi ini? Ya, pertama, harus lebih atraktif. Tadi beberapa kali saya menekankan bagaimana kafe harus lebih atraktif. Kemudian mengembangkan produk-produk yang take away, ya, bukan hanya disiapkan diminum di situ, tapi yang take away-nya nilai akan lebih banyak, kerjasama dengan Gojek, kerjasama dengan Grab, ya. Kemudian tetap harus menerapkan protokol, ya, karena memang itu sudah menjadi SOP di era pandemi ini. Nah, dengan demikian, kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah sales kita bisa meningkat, ya, minimal bertahan dari apa yang sudah didapat sebelum pandemi. Tapi saya harapkan tentunya salesnya tetap meningkat terus. Baik, kita akan lihat produk kopinya dulu, ya, dari yang disiapkan di kafe. Itu kebanyakan, ya, itu adalah berbasis espresso. Nah, terus terang saya tidak begitu happy. Karena apa? Karena ini kan produk dari Italia nih, mulai awalnya nih espresso ini, berbasis espresso ini. Ya. Oke, ini memang konsumen sudah suka, tapi kita juga harus mulai, ya. Dan tadi sudah juga di dalam berita sudah mulai orang mencari yang single origin. Ah, kopi apa ini yang tersedia sekarang? Toraja, apa Gayo, apa Java, ya. Nah, ini sudah harus kita kembangkan. Ya. Nah, saya juga ingin, ya, kopi-kopi kira-kira kopi kita itu juga basicnya adalah basic kopi lokal. Kopi tubruk misalnya, ya, kopi tubruk itu masih jarang yang mengembangkan, ya. Padahal kopi tubruk itu bisa dikatakan khas Indonesia, bukan espresso seperti kopi Italia. Dan kopi tubruk itu nggak perlu peralatan macam-macam, nggak seperti espresso yang mungkin peralatannya mahal. Kalau kopi tubruk bisa dengan peralatan yang sederhana. Nah, berikutnya adalah kita kembangkan lagi kopi-kopi, produk-produk kopi yang lebih atraktif dan kopi-kopi yang menarik minat para milenial. Ya. Dan sekarang sudah, kita sudah lihat banyak sekali kira-kira kopi yang membuat produk-produk yang lebih ditujukan kepada para milenial, ya. Ini kenapa nanti saya akan jelaskan juga. Oke, kalau kita lihat existing products, ya, itu pertama adalah kalau di industri itu dimulai dari proses grading, roasting, kemudian grinding, ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang berusaha menghasilkan produk-produk yang kafeinnya diturunkan atau dihilangkan, ya. Nah, ini, nah, jadi decaffeinated coffee, ya, seperti yang dikembangkan oleh Nescafe. Di sisi lain, kafeinnya juga sebetulnya bisa dimanfaatkan. Ini banyak laku dijual untuk industri farmasi diantaranya. Kemudian tentu saja adalah kopi bubuk, ya. Itu industri kita, ya. Kemudian kopi instan, ya, kopi instan juga dikembangkan. Kemudian juga kita lihat perkembangan baru sekarang, ya. Perkembangan baru
Baik, yang saya catatnya, dan di Indonesia juga sudah mulai juga ya, bagaimana memblend kopi dengan berbagai jenis flavor. Di antaranya nih, yang belum banyak saya lihat di Indonesia adalah dengan menggunakan mushroom, yang disebut dengan mushroom coffee mix. Ya. Ini satu hal yang bisa kita coba. Dan kita bisa banyak sekali pilihan mencoba ya, dari di apa maksudnya mencoba yang baru-baru dibandingkan dengan yang sudah ada sekarang, misalnya ada karamel, ada juga misalnya mint ya, macam-macam ya, kita bisa kembangkan lagi dari yang sudah ada. Kemudian juga yang menarik perkembangan di luar itu yang saya catat adalah tentang spice and savory profiles to coffee. Ya. Jadi sering disebut juga dengan savory coffee. Ya. Jadi kopi yang punya rasa juga rasa-rasa lezat. Ya. Kalau udah lezat biasanya asosiasinya Ajinomoto atau MSG gitu ya. Nggak hanya sekedar itu sebetulnya ya, tapi ini adalah hal-hal yang menurut saya bisa kita kembangkan yang di Indonesia sendiri kelihatannya memang belum banyak yang berani ke arah sini. Kita lihat perkembangan produk coklat misalnya, itu banyak yang sudah berani mengembangkan produk-produk yang tidak biasa ya, dan itu di Indonesia saya lihat sendiri. Saya langsung misalnya produknya dari Jogja itu coklat pakai cabai ya, coklat pakai apa lagi. Nah, kopi juga kenapa nggak seperti itu ya. Produk-produk di Indonesia yang cold brew itu juga sudah banyak dikembangkan, alhamdulillah ya. Jadi cold brew yang RTD products ya, ready to drinks, ini malah berkembang di saat pandemi ini, karena ini yang bisa dijual secara take away ya. Ini dan apa namanya ya, kafe-kafe ya harus bisa beralih ya, jadi bukan hanya menjual yang ada di sana di apa namanya di kafenya, tapi juga bisa menjual secara online ya. Dan di antaranya yang banyak laku sekarang adalah yang cold brew, disamai juga yang biasa. Ada lagi yang disebut dengan sparkling coffee, sparkling coffee ya. Jadi jadi carbonated drink seperti Coca-Cola itu ya, itu sudah dimix dengan kopi itu, atau kita misalnya kopi sendiri tapi berkarbon. Nah, ini juga saya lihat tuh banyak tuh belum ada di Indonesia ya. Ini juga satu hal yang bisa kita kembangkan, punya sensasi rasa yang berbeda lah ya. Kita ini kalau berbicara apakah bakal disukai orang, ya kalau kita nggak coba nggak akan pernah tahu. Nah, kemudian jangan khawatir untuk tidak disukai. Sekarang ini orang ada kecenderungan menyukai sesuatu yang baru, menyukai sesuatu yang ya tidak biasa begitu ya. Itu menjadi suatu tren. Bahkan saya mempelajari juga misalnya di Amerika itu sekarang ini justru senang sesuatu yang unik, senang sesuatu yang etnik ya, dari berbagai belahan dunia. Dulu sambal Indonesia nggak dikenal di Amerika. Ya, orang suka sambal Indonesia. Nah, ada juga upaya-upaya untuk membuat produk-produk kopi yang berkualitas, katakanlah ya. Jadi mereka sebutnya dengan gold coffee. Cuma kadang-kadang saya agak ini juga nih agak apa ya, ya. Ya susah juga kita menyetop perkembangan ini, tapi dibilang kecewa ya, mungkin kecewa ya. Kenapa? Karena yang ditonjol-tonjolkan tuh misalnya Brazil lah, negara-negara lain. Karena Indonesianya mana sih? Kenapa sih nggak kita bikin gold yang Indonesia gitu? Nah, untungnya saya sudah lihat juga produk di pasaran, ada yang gold Arabica dan rasanya enak. Ini kopi yang saya minum sekarang ini gold nih. Buatan dalam negeri, ya, alhamdulillah. Ah, ini perkembangan baru yang berkaitan dengan pandemi. Nah, ini yang tadi saya singgung ya.
bagaimana kita bisa menghasilkan produk-produk yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh, ya, sehingga kita bisa lebih tahan terhadap serangan virus COVID ini. Ya. Dan di antaranya itu adalah dengan mencampurkan kopi dengan herbal. Nah, ini satu hal yang di kita sudah banyak juga yang mengembangkan produk-produk seperti itu. Ya. Jadi seperti ini adalah contoh-contoh kopi herbal, ya, walaupun tidak boleh disebutkan secara langsung, misalnya kopi untuk mencegah COVID, nah itu perlu uji klinis dulu tuh, ya. Tapi kalau yang sudah banyak melakukan ujinya kan dari sisi rempah-rempahnya, mungkin itu yang bisa kita tonjolkan, terutama hubungannya dengan peningkatan daya tahan tubuh, ya. Nah, ini barangkali bisa menjadi inspirasi bagaimana kita menggunakan produk-produk yang lebih menyehatkan. Kemudian saya juga ingin menyinggung kopi untuk millennials, walaupun ini sebenarnya sudah berkembang, ya, tetapi bisa kita kembangkan lebih lanjut, ya, dari apa yang sudah berkembang itu. Kenapa? Karena jumlah milenial ini jumlahnya besar, ya. Jadi, dan mereka adalah berada di usia produktif, ya. Jadi spending konsumsinya juga akan tinggi, gitu. Jadi pasar-pasar yang bisa dikatakan potensial sekali milenial ini. Satu hal kebiasaan milenial itu adalah belanjanya belanja online. Ya. Kemudian, ya, beberapa ciri dari kalangan milenial itu senang sesuatu yang serba mudah. Sehingga kita harus mengembangkan convenience foods, ya. Jadi produk-produk yang ready to drink, ya, yang gampang dibawa-bawa, nah itu harus kita kembangkan. Kemudian mereka menyukai sosial media dengan sendirinya, ya. Nah, sehingga kita harus iklankan produk-produk kita itu di sosial media yang menarik, ya, tentunya juga harus produknya disukai. Dan yang lebih penting lagi, di dalam sosial media itu, produknya kita kembangkan, harus ada food story-nya. Ya, terus ada story-nya, misalnya cerita asal kopinya, kemudian keunggulan-keunggulannya di mana, dan seterusnya bagaimana mengolahnya. Itu hal-hal yang saat ini menjadi tren dan juga diminati. Ya. Dan mereka juga pencari info. Ya. Jadi generasi milenial itu senang mencari info, makanya kita harus memberikan informasi yang lengkap, gizinya, fungsinya, story-nya juga seperti tadi ada di sana, ya. Kemudian juga tentu adalah mereka itu adalah online shopper, ya. Sehingga kita harus pikirkan kemudahan transportasinya, kemudahan distribusinya. Nomor satu, ya, bagi milenial itu penampilan harus menarik, ya. Kadang juga judulnya harus menarik, makanya ada kopi kenangan dengan berbagai nama-namanya yang ya menarik lah, ya. Itu memang strateginya seperti itu untuk milenial. Ini contoh-contoh saja bagaimana penampilan yang menarik itu, ya. Kemudian ada lagi hal lainnya, kadang-kadang milenial itu menyukai tampilan yang tidak biasa, tapi produknya bisa membangkitkan pengalaman baru. Kemudian memiliki pengalaman stimulasi rasa. Jadi rasa-rasa yang unik, yang beda itu milenial itu suka mencoba. Kemudian pengalaman makanan yang menantang dan berekspresi. Makanya ada yang kembangkan produk pedasnya. Berani nggak kita mengembangkan misalnya kopi pedas tingkat 1 sampai tingkat 5? Ya, boleh dicoba, ya. Dan suka dengan tantangan baru dan eksperimen. Ini beberapa contoh saja, ya, produk-produk yang dikembangkan untuk kaum milenial, ya, kira-kira model-model seperti ini. Kemudian ini juga produk-produk yang dikembangkan di kafe, ya, untuk milenial. Ya. Mereka senang produk-produk yang berbasis susu, kemudian ada esnya, seperti itu, ya. Ini franchise kopi milenial. Wah, ada contohnya melalui untuk milenial, spesifik untuk milenial. Nah, terakhir adalah bahan baku untuk industri pangan, ya. Bagaimana kopi kita gunakan sebagai bahan baku atau juga sebagai bahan katakan sebagai ingredient lah, salah satu ingredient untuk pangan. Ini contoh-contoh, ya. Coffee chocolates. Bagaimana kita menggabungkan kopi dengan coklat. Ini sudah ada di pasaran, ya. Jadi biji kopi sangrai disalut dengan coklat, ini ternyata enak, ya.
juga coffee candy ini juga sudah ada di pasaran ya, tapi kita bisa kembangkan lagi dengan berbagai variasinya ya, produk-produk lain juga seperti itu bisa kita kembangkan, wafer coklat dan seterusnya. Akhirnya gimana? Kita harus melangkah dari penghasil green beans meningkat, bukan hanya green beans saja tapi ditambah roasted beans, ini sudah mulai, kemudian meningkat lagi diversified products, produk-produk yang lebih bervariasi lagi di sini. Sehingga nanti kalaupun kita ekspor akan jauh lebih banyak ke arah sini ya. Jadi sebagai gambaran saja, kalau Dewan Kopi Indonesia itu mentargetkan ya, ini seperti ini gambarannya. Kalau misalnya 2019 ekspor green bean yang 45%, maka dari 2024 itu tinggal 25%, 2029 itu 15% saja ya. Dan konsumsi di dalam negerinya juga semakin meningkat, tapi ekspornya ya harus meningkat, tetapi dalam bentuk olahan. Terakhir sedikit saja saya ingin menjelaskan perkembangan penerapan teknologi 4.0 pada industri kopi, karena ini juga satu hal yang menarik yang di masa pandemi ini perlu dipikirkan pengembangannya. Kita mulai dari riset dan percobaan, beberapa sudah ya, tapi kita kembangkan terus sehingga di masa depan kita juga bisa bersaing di bidang ini. Ya. Produsen alat-alat kopi probat itu juga sudah masuk ke sini, ya. Sudah masuk ke teknologi 4.0 di dalam pengolahan kopi. Ya. Kemudian juga ya ini, jadi bagaimana roasting kopi ataupun juga pengolahan kopi itu dikontrol, cukup dikontrol dengan komputer saja. Nah, luar biasa. Bagaimana tantangannya adalah bagaimana kita produksi kopi itu sesuatu yang dapat diprediksi dan kontinu. Ya. Kemudian bagaimana kita memproduksi kopi itu kan kita berkaitan dengan kesukaan, ya, dengan sensori gitu. Nah, bagaimana mengembangkan sensori analisisnya yang bisa dikatakan online, ya, online sensori analisis, sehingga waktu roasting itu kita bisa cepat tahuan gitu, apakah ini sudah cukup atau tidak. Itu bukan hanya segera parameter-parameter waktu, ya, kemudian suhu, karena itu benar berpengaruh, tetapi kadang-kadang sensori analisis ini menentukan juga kapan harus selesai. Nah, maka dikembangkanlah upaya-upaya untuk yang disebut dengan online analisis. Jadi roasting, selama roasting itu juga dianalisa secara online, secara kontinu, ya, dengan bagaimana profil senyal-senyal volatilnya dengan GCMS, ya, kemudian profil sensorinya dan juga derajat ininya, derajat penyangraiannya. Oke, saya tidak akan bicara detailnya karena perlu waktu lagi untuk menjelaskan itu. Tapi idenya saja, ya, idenya seperti ini, ya, dengan menggunakan GCMS yang khusus yang disebut dengan Proton Transfer Reaction Time of Flight Mass Spectrometry. Bagi yang tertarik, nanti saya akan bikin khusus seminar mengenai hal ini. Baik, saya kira bagian paling akhir dari presentasi ini adalah bagaimana kita memproduksi kopi itu secara smart factory. Ya. So, apa itu smart factory? Ya, itu semua ada di sini. Ya. Detail-detailnya saya tidak akan bacakan satu persatu. Sebagai gambaran, ya, kira-kira seperti inilah. Dan ini sudah dikembangkan oleh Neohouse Neotech. Ya. Ini sudah dikembangkan seperti ini. Baik, saya kira itulah akhir daripada presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih banyak Pak Anton. Untuk kameranya nggak bisa dihidupin, Pak? Kameranya mungkin tadi bermasalah lagi nih. Oh, mungkin bisa ini lagi, Pak. Sudah bisa. Oke, terima kasih banyak Pak Anton. Kita akan ke materi yang kedua dulu, Pak Anton.
nanti ya baru kita diskusi gitu. Oke, untuk materi yang kedua, untuk materi yang kedua, Bapak Ibu semuanya, setelah tadi di materi pertama kita sudah secara general membahas terkait dengan pengembangan produk kopi, risetnya seperti apa oleh Pak Anton. Maka yang kedua ini bagaimana kita sebagai pengusaha atau Bapak Ibu yang yang melihat webinar kali ini mungkin sudah pengalaman di usaha kopi, kita akan ada pengayaan lagi dari coach kita terkait dengan menjadi coffeepreneur. Nah, nanti ini akan lebih mengulas terkait dengan bisnisnya. Beliau adalah Sultan J.A. Ramdhani, MPD CPC. Nomor teleponnya seperti yang tertera. Beliau tinggal di Taman Cikunir, Cikunir Indah Blok B8 nomor 9 Jalan Nusantara, Jakamulia, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Ternyata teknik informatika. Nah, nanti mungkin ini teknik informatika yang membuat kopi gitu kan. Dan bagaimana memadukan antara teknik informatika dengan kopi nanti mungkin akan dibahas sedikit tuh kan. Pendidikan S2-nya pendidikan, pekerjaan sekarang Professional Life dan Startup Business Coach. Owner Kopi Coast, Coffee and Coach. Tidak berpanjang lebar, saya akan memanggil narasumber kita. Assalamualaikum, Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap nih. Gimana kabar nih, Bos? Alhamdulillah, hari ini luar biasa banget ya. Beberapa minggu ini, beberapa pekan ini full. Mic-nya bisa didekatkan, Mas Bro. Oke. Okay. Ya, gimana sekarang? Ah, sip. Oke. Okay. Sip. Ini udah ngopi belum ini? Penjual kopi belum ngopi kok kurang ya? Yang tadi kata millennials kopi ini ya. Oke. Siap. Monggo silakan Mas Bro untuk materinya. Siap, terima kasih. Oke, apa kabar teman-teman semua, Bapak Ibu yang terhormat, Pak Anton, alhamdulillah berjumpa lagi Pak di sini ya. Setelah di salah satu seminar dulu sempat foto bareng saya minta ke Pak Anton. Nah, Bapak Ibu peserta seminar semua, yang tadi kalau saya intip dari seluruh Indonesia nih, alhamdulillah hadir ya. Kali ini saya mengangkat menjadi copypreneur ya. Kenapa saya angkat ini? Ada banyak story di balik ini gitu kan. Yang pertama tentu karena saya sebagai professional business coach sekaligus juga praktisi di bisnis kopi ya. Akhirnya saya mencoba membuat satu terobosan bagi banyak orang. Jadi kalau melihat di sini menjadi copypreneur sebuah solusi di masa pandemi. Ya. Kenapa saya berani menyebutkan solusi di masa pandemi? Alhamdulillah kurang lebih dalam waktu satu bulan ini kemudian banyak apa ya sekitar 20 lebih dari 20 orang lah. Menekuni bisnis kopi ini ya, memulai menekuni bisnis kopi ini dan itu menjadi solusi bagi mereka. Oke, kita akan bahas secara perlahan ya. Jadi menjadi copypreneur sebuah solusi di masa pandemik. Tadi Pak Anton juga udah membahas banyak hal ya tentang produk-produk dari kopi yang sebetulnya menantang banget ya, challenging banget bagi saya khususnya secara pribadi dan juga bagi kami tim di Kopi Coast gitu kan. Wah, ini seru banget dan insya Allah kami akan mencoba menjawab tantangan-tantangan yang tadi sudah diuraikan itu secara konsisten, perlahan dan akhirnya sampailah Indonesia ini menjadi negeri yang sesuai yang diharapkan oleh Dewan Kopi Indonesia tadi ya.
Baik. Nah, kenapa sih gitu kan? Kenapa saya kemudian dan Kopi Coast mengembangkan program Kopipreneur ini gitu kan? Yang pertama, kita tahu bahwa minum kopi itu sudah menjadi lifestyle. Kalau saya bahkan menarik sejarah ya sebelumnya, sebelum Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, saya yakin dulu pemuda-pemuda Indonesia itu, termasuk orang tua zaman dulu, termasuk juga pada saat kumpulnya para pemuda 28 Oktober 1928, pasti mereka ngopi, gitu kan? Saya yakin pasti mereka ngopi lah. Walaupun mungkin kopinya belum kopi kekinian ya, belum ada hazelnut dan lain-lain gitu kan. Tapi saya yakin kopi, yaitu tadi, saya yakin kopi tubruk yang Pak Anton tadi katakan gitu kan. Kopi tubruk menjadi, harusnya diangkat terus-menerus ya. Itu ciri khas Indonesia. Nah kesininya sebelum pandemik pun kita sudah tahu ada memulai bekerja dari rumah ya. Maka menjamur yang namanya co-working space ya, menjamur co-working space sebelum pandemik nih. Karena menjamur co-working space tersebut akhirnya menjamur juga mulai bertumbuhan kedai-kedai kopi. Apalagi dulu sebelum pandemik sempat pemerintahan kita katanya mau membuat kebijakan bahwa ASN aja sekian persennya bisa bekerja remote ya, remote working dari rumah gitu kan. Nah, saya waktu itu langsung memprediksi ini dengan adanya kebijakan begini pasti co-working space akan banyak, pasti kafe akan bertumbuh. Kenapa? Gitu kan? Karena kebiasaannya orang Indonesia kalau bekerja yang sudah biasa berangkat ke kantor kemudian harus bekerja di rumah itu mungkin dia akan bertahannya hanya dalam tempo 1, 2, 3 bulan paling lama gitu. Berikutnya mereka tetap ingin keluar dari rumah namun di kantor sudah membolehkan bekerja remote, akhirnya nyari tempat tongkrongan ya, maka kedai kopi akan menjadi pilihan. Kedai kopi akan menjadi pilihan, itu sebelum pandemik saya memperkirakan seperti itu ya. Jadi minum kopi menjadi sebuah lifestyle. Yang kedua, pertumbuhan konsumen yang stabil ya. Betul bahwa di masa pandemik ada penurunan, namun ternyata dengan beberapa terobosan tertentu gitu kan, malah sekarang konsumen kopi itu saya melihat sendiri sebagai pelaku juga ya, berarti terus sekarang ini terjadi peningkatan ya. Di daerah saya Bapak Ibu, di daerah Bekasi khususnya di daerah Galaksi ya, itu kedai kopi bertumbuhan dan hampir mungkin dalam satu bulan tuh bertumbuh beberapa kedai kopi dan semuanya rame. Luar biasa. Semakin saya melihatnya semakin banyak kedai kopi yang tumbuh, bahkan market share-nya semakin melebar gitu kan, semakin bertambah juga. Jadi pertumbuhan konsumen saya anggap stabil ya, walaupun pandemik pernah mengalami penurunan, sekarang udah mulai berangsur menanjak lagi. Alasan ketiga, nah sebenarnya bisnis kopi gitu kan, kalau mau menjadi seorang kopipreneur bisa dimulai dengan minim modal ya, bahkan minim uang juga, sebetulnya minim alat bisa gitu kan, juga minim nggak perlu belajar cara metode jatuh jadi barista atau apapun dulu lah. Yang penting take action dulu ya. Saya berbicara dari kacamata seorang coach ya. Take action aja dulu dengan sesuatu yang Anda mampu saat itu. Artinya saya anggap bisnis kopi ini adalah minim modal dan itu bisa berjalan. Dan saya buktikan, Kopi Coast buktikan, kami membina sekarang ini sudah hampir 30 brand baru muncul di bawah binaan kami gitu kan, dengan semuanya mini modal. Oke. Alasan berikutnya, supplier mudah. Sekarang apa yang sulit dicari tentang dunia perkopian? Dari mulai bahan baku membludak ya, Bapak Ibu, membludak bahan baku itu. Dari mulai alat-alat membludak. Kemarin hari Selasa kemarin saya bahkan menemui satu pabrik
workshop pembuatan alat-alat gitu kan di Bogor dekat IPB gitu kan, alat-alat pendukung bisnis kopi ya, mulai dari apa, mulai dari hulu sampai hilir gitu kan, mulai dari untuk pengeringan, penjemuran sampai kepada penggilingan gitu kan, untuk grinder gitu, dan semuanya ada gitu. Jadi sangat mudah ya, supplier tuh mudah. Jadi saya pikir ini bisa dikembangkan menjadi sebuah solusi di masa pandemi ini. Alasan berikutnya, nah ini yang saya suka. Kopi itu variannya sangat beragam banget ya. Tadi di video tayangan ya, ada katanya lebih dari 200 varian gitu kan. Variannya banyak banget, mulai dari varian yang bahan bakunya banyak gitu kan. Olahannya tadi juga Pak Anton sudah menyampaikan, banyak banget yang bisa diolah dari kopi gitu. Metode olahannya juga banyak gitu kan. Bahkan untuk mendapatkan satu gelas single origin gitu kan, itu pun bisa banyak didapat metodenya, mulai dari V60 misalkan maupun yang terus yang lainnya, itu pun banyak sekali, yang artinya varian yang bisa disajikan banyak. Nah, banyaknya varian ini menguntungkan bagi para pelaku bisnis kopi. Apa yang diuntungkannya? Walaupun berjejer kedai kopi, misalkan ada 10 kedai kopi di satu tempat, masing-masing kedai kopi bisa menyuguhkan, bisa memberikan, atau bisa membuat sebuah ciri khas, ya, ciri khas kekhasan kedai kopi tersebut. Saking banyaknya varian. Dan bisa jadi di kedai yang satunya tidak didapatkan. Nah, artinya konsumen akan banyak dimanjakan dengan varian ini. Konsumen bisa banyak memilih. Besok, bahkan saya pernah ngajak jalan sahabat-sahabat saya yang kalau bahasa kami tukang ngopi itu meracuni mereka dalam tanda petik ya. Di satu hari itu bisa pergi ke tiga tempat gitu kan. Hanya untuk mendapatkan ini loh, varian di kedai yang ini ciri khasnya ini. Di kedai yang satu khasnya yang berbeda lagi. Kedai yang lain khasnya beda lagi. Jadi dimanjakan untuk konsumen. Dan ini menguntungkan bagi para pelaku bisnis kopi ya. Nah, sehingga alasan-alasan inilah yang menjadikan saya khususnya sebagai bisnis coach dan praktisi di bisnis kopi ini menggembar-gemborkan lah, mengajak siapapun mereka gitu kan, untuk yuk terjun menjadi seorang copypreneur gitu kan, yuk terjun gitu kan. Indonesia ini luar biasa banget. Melimpah banget tentang kopi, tinggal ya itu tadi betul kata Pak Anton, tinggal diangkat lagi, dibikin sesuatu yang baru lagi, ditingkatkan lagi produktivitasnya. Luar biasa banget. Nah, lalu bagaimana untuk memulai menjadi seorang copypreneur gitu kan? Saya bertemu dengan beberapa orang yang tertarik untuk memulai masuk ke industri kopi ya. Namun mereka sudah melakukan riset, mereka sudah belajar jadi barista. Ini kalau yang di kedai ya, mereka sudah beli alat bahkan gitu kan. Tapi herannya mereka tidak berani untuk memulai membuka. Padahal saya tahu persis di antaranya itu adalah mereka para pebisnis di bidang yang lain. Bahkan ada salah satu orang tersebut berujar kepada saya, gila nih coach, gue punya bisnis 3, punya perusahaan 3, semuanya gue memulai langsung take action. Tapi khusus untuk gue buka kedai kopi saja, gue sampai sekarang belum pernah memulainya. Gue masih mikir, alat semua sudah ada. Gitu kan. Bingungnya, begitu saya gali-gali, bingungnya di mana gitu kan. Ternyata kebingungan mereka pada umumnya adalah saking banyaknya di dunia kopi ada lagi yang kami sebut dengan pendekar kopi gitu kan, saking banyaknya orang yang ini rasanya harus begini, ini metodenya harus begini loh, cara nyeduhnya harus begini, terus fokusnya ke situ, akhirnya mereka memiliki keraguan untuk segera memulai usahanya di bidang kopi.
Maka saya kemudian merumuskan atau menyimpulkan bahwa yang pertama itu yang untuk memulai bisnis kopi itu apa? Ya ubah mindsetnya. Ya. Ubah mindsetnya bahwa bisnis kopi itu harus memiliki sekian banyak alat. Bisnis kopi itu harus berlatih menjadi seorang barista, bahkan harus tersertifikasi. Gitu. Maaf kalau di sini ada teman-teman profesinya sebagai seorang trainer barista ya. Saya mendukung itu semua. Saya mendukung itu semua. Namun saya bicara sebagai seorang business coach. Kalau itu yang menjadi fokusnya, maka bisnis kopinya tidak akan terjun, tidak akan memulai. Orang berpikir ribet, susah, modalnya besar. Ya gimana ya? Cara nyajiin aja harus dengan suhu sekian misalkan. Kalau suhunya kurang jadi salah gitu kan. Hanya di mata orang-orang yang baru ini jadi ribet. Nah, modal besar katanya harus beli alat grinder aja kan yang murah tuh berapa juta gitu kan, 2,5 juta, terus rock presso aja yang manual kan 2,5 juta, 2 jutaan kayak gitu kan. Wah, bagi orang-orang yang sifatnya apalagi sekarang banyak pandemi, banyak orang PHK ya, BPJS Ketenagakerjaan bahkan menargetkan 20 ribu karyawan akan kena PHK, butuh vokasi di sini gitu kan. Mereka untuk memulai kalau bicaranya harus ada alat segala macam ya akan berhenti gitu kan, akan ngerem diri gitu kan. Harus belajar jadi barista dulu gitu kan. Terus harus menguasai seluruh metode dan lain-lain dan lain-lain. Maksud saya gini. Sebagai seorang business coach saya dan praktisi di bidang business coffee, ya, alhamdulillah saya juga nyuplai ke beberapa brand-brand yang sudah besar di Indonesia ya. Jadi bukan cuma buka coffee shop gitu kan. Nah, kalau ruang lingkupnya atau berpikirnya masih berpikir yang saat seperti ini, ya, ini tidak akan pernah memulai buka usaha di bisnis kopinya. Dan negatifnya adalah yang diharapkan oleh yang tadi dipaparkan oleh Pak Anton di awal tuh, akhirnya agak sulit Indonesia mau berkembang lebih cepat lagi. Maka saya membuat terobosan bahwa oke, lupakan dulu hal ini semua. Sementara, ya sementara bukan selamanya lo kan, sementara lupakan ini dulu semuanya. Yuk kita memulai dengan sesuatu yang paling mudah dan simpel. Apa? Fokus yuk pada penjualan. Kita bikin sesuatu aja. Kita bikin sesuatu yang paling simpel yang bisa kita jual. Maka saya mengajak kepada yang datang kepada saya, kepada kami, Kopiko, gimana saya baru di PHK, pengen bisnis kopi, dunia kopi, oke. Okay. Anda ada uang berapa gitu kan? Cuma butuh Anda bisa meracik bahan-bahan yang disiapkan yang paling mudah, tidak perlu juga ada mesin di situ, semua bahan bakunya udah siapkan diracik gitu kan? Yuk kita fokus penjualan, gitu kan? Fokus penjualan. Ketika marketnya sudah terbentuk gitu kan, maka perlahan Anda mulai menata. Apa yang harus ditata? Pertama, yang kedua adalah ditata keuangannya. Atur cash flow-nya. Setelah mampu mengatur cash flow, maka mulai Anda kembangkan bisnis Anda. Ya. Kembangkan bisnis Anda. Bukan networking. Anda ikutin seperti ini, webinar ikutin. Anda ikutin acara-acara yang keterkaitannya dengan kopi terus di situ. Akhirnya berkembanglah diri Anda, maka yang Anda bisa lakukan, teman-teman bisa lakukan adalah grow up bisnis Anda, ya, kemudian scale up, ya, dikembangkan, ditumbuhkan, dan kemudian skalanya ditingkatkan. Ya. Mulailah buka kafe. Kalau yang tadi saya katakan dengan fokus jualan, ya udah, nggak usah ada kafenya, Anda tinggal bikin botolan, gitu kan? Kemudian Anda jual lewat online, lewat pertemanan seperti itu. Kemudian kalau udah teratur keuangannya, Anda mau buka kafe atau mau bisnis di mana? Mau bisnis dari hulu, mau bisnis di tengah, atau mau bisnis di hilir? Buka kafe, oke. Anda tinggal buka kafe. Ya. Mulai dengan alat yang minimal yang bisa mendukung Anda. Contohnya alat yang paling minimal yang bisa mendukung itu apa? Bikin ini, siapin timbangan misalkan. Ya. Jadi nanti Anda begitu nyeduh, yang tadinya misalkan dengan
skala sendok bisa ditimbang, oh beneran nih sekian gram gitu kan. Atau hal yang lain, misalkan beli V60-nya gitu kan. Nah, mulai dari kembangkan seperti itu. Ya. Jadi saya punya pengalaman secara pribadi, masalahnya waktu awal-awal saya terjun di bisnis kopi, saya belajar dulu ilmu baristanya, belajar dulu keilmuan dunia kopi dan segala macam gitu kan. Buka kedai kopi dan lebih mengedepankan buat para kopipreneur, kopi lovers gitu kan. Saya mengedepankan situ. Tapi yang terjadi adalah waduh, ternyata tidak menutup operasional gitu kan. Akhirnya saya berpikir gimana terobosan. Oh, yang market yang terbanyak adalah ya kopi kekinian, istilahnya ya kopi kekinian atau kopi millennials lah. Dan begitu masuk ke dunia tersebut, itu langsung bertumbuh pesat ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ubah mindsetnya. Kalau mau masuk ke kopi, ke bisnis kopi, boleh Anda belajar, bukan tidak boleh, tapi kalau terlalu banyak Anda belajar di awalnya, khawatir Anda nggak jalan-jalan nantinya. Mendingan yuk kita fokus melakukan sesuatu dulu, terobosan yang agak berbeda dari yang lain gitu kan. Fokus pada penjualan, Anda bisa menjual aja dulu segala sesuatu yang based on kopi lah. Tadi produk-produk olahan yang ada kopinya, ya. Cake yang ada kopinya gitu kan. Saya juga tempo hari mensuplai salah satu perusahaan tadi kopi untuk stamina, ya. Saya kerjasama dengan salah satu pabrikan gitu kan, membuat stamina tubuh untuk ya hadapi COVID ini, tapi based on kopi gitu kan. Ya bisa, tapi fokus pada penjualan ya. Bisa seperti itu, bisa Anda lakukan. Yang penting dari awalnya dulu Anda punya area market, punya pasar dulu, ciptakan pasar dulu gitu kan. Baru nanti Anda bisa mengembangkannya. Nah, ini saya success story aja ya tentang copypreneur-nya Kopi Coast gitu kan. Ini perlu saya sampaikan, khawatir saya dianggap bahwa saya itu bisa menjadi solusi di masa pandemi ini gitu kan. Alhamdulillah kurang dari satu bulan Kopi Coast kemudian melahirkan pebisnis baru di dunia kopi ya. Lahir 24 brand baru ya. Mulai dari nama brandnya juga lucu-lucu gitu kan, ada yang Kopi S2 karena dia pendidikannya S2 gitu kan, Kopi Kakak Ade, Kopi Katakan Saja gitu kan, karena beliau seorang dosen komunikasi gitu kan. Terus ada Kopi Hota gitu kan, karena mungkin dia seneng lagu India, Hota Hai gitu kan. Termasuk yang saya pegang ini, Kopi Ciut gitu kan. Jadi biarkanlah bertumbuhan nama-nama baru, brand-brand baru, kemudian saya coaching gitu kan. Jadi copypreneur itu memang basicnya adalah bisnis coaching, medianya kopi gitu kan. Bisnis coaching dan medianya kopi. Itu akhirnya lahir brand-brand baru dan terus saya bimbing perlahan-perlahan gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dari mereka bisa menjadi solusi lah, menjadi solusi di masa pandemi ini. Rentang usia gitu kan, itu usia 9 tahun sampai di atas 50 tahun. Ya. Ada anak sekolah dasar yang oleh orang tuanya kemudian dilatihkan bagaimana cara memulai berbisnis dengan cara pemimpin seorang copypreneur. Dia mau meracik kopi yang simple kemudian berjualan. Ya kan, meracik kopi yang simpel kemudian berjualan ya. Dari usia 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun, 15 tahun, ada yang kemudian 20, 30 dan di atas yang 50 tahun gitu kan. Ini bisa dilakukan oleh mereka. Pendidikan yang ikut copypreneur ternyata didata oleh saya ya, 9 tahun itu sekitar usia pendidikan SD dan yang S2 gitu kan. Yang pendidikannya jenjang pendidikan S2. Ada yang jadi dosen ya. Ya tadi saya katakan dia pakai brandnya Katakan Saja. Jadi setiap pembeli boleh menulis pesan-pesan tertentu di kemasannya. Ini kan terobosan-terobosan yang bikin orang menarik ya, bikin orang menarik untuk tadi
gimana sih caranya untuk menarik itu ya, kalau saya bicara dari sisi seorang coach, ciptakan desire, ciptakan hasrat agar orang tersebut tertarik kepada Anda punya usaha. Kemudian wilayahnya, saya juga heran begitu saya launching program kami, Copypreneur ini, bisnis coaching berbasis atau medianya kopi ini, wilayahnya ternyata seluruh Indonesia. Ya. Saya berdiam di Bekasi, area Bekasi banyak yang gabung, kemudian ada yang dari Malang, Kopi KKD, ada yang dari Semarang, Kota Kopi, ada yang dari Majalengka, Kopi Katakan saja, gitu kan, yang Pak Dosen ini. Ada yang dari Tangerang, Kopi Bantani, gitu kan. Oh, luar biasa sekali animonya, gitu kan. Dan saya terus berikan coaching mereka, ya, baik secara offline, kalau yang dekat-dekat, maupun secara online. Ya. Nah, profesinya ada pelajar, mahasiswa, ada yang mau jadi mahasiswa, ada yang karyawan, ada yang pengusaha, termasuk ada yang Pak Dosen, dan ada yang profesional, ya. Termasuk ada yang baru PHK. Ya. Makanya saya yakin, oh ini adalah sebuah solusi di masa pandemi ini. Ya, dan ternyata produknya sangat diminati oleh pengopi dan yang bukan pengopi. Termasuk ada yang bukan pengopi nanya kepada saya, apakah betul? Apa bisa? Saya yang bukan pengopi, tapi bisa bisnis kopi. Saya bilang bisa, gitu kan? Bisa. Karena banyak ada juga yang punya bisnis rokok, tapi dianya juga nggak merokok, gitu kan? Itu kalau bicara yang lain ya. Tapi intinya bisa. Oke. Ini success story dari Kopi Coast ya, dengan program Copypreneur-nya. Insya Allah kami menjadi solusi ekonomi dari dampak pandemi ini ya. Saya bercerita ada salah satu yang baru selesai di PHK, dia kesulitan secara finansial gitu kan. Kemudian datang bertemu dengan saya langsung, bicara-bicara sebentar, apa yang bisa dilakukan. Saya bilang, udah silakan kalau mau yuk masuk program Copypreneur, bikin brand sendiri, saya coaching gitu kan. Jangan dulu keluar kemana-mana kalau mau bisnis kopi gitu, karena beliau juga punya kedai kopi tapi juga nggak bertumbuh, kurang bertumbuh. Nah begitu masuk, bahkan luar biasa banget. Pernah dapat proyek sehari 200 botol gitu kan. Terus juga kesini-sininya paling konsisten gitu kan. Dia minimal 30 botol, 40 botol sehari itu bisa keluar gitu kan. Terus juga ada juga mahasiswa yang atau lulusan SMA yang ingin kuliah dan kesulitan biaya kuliah, ya udah ini insya Allah ini menjadi sebuah solusi gitu kan. Apa modal sangat murah, kemudian sangat simpel dilakukannya, kemudian bisa dilakukan di rumah tanpa harus punya berbagai macam alat, kemudian juga bisa dilakukan begitu sangat fleksibel ya. Atau Anda yang masih bekerja gitu kan juga bisa melakukannya dengan sendiri. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu semua ya. Saya senang kalau kita bisa diskusi banyak. Intinya adalah ketika kita mau terjun ke dunia industri kopi, saran saya Anda lakukan dari hal yang terkecil yang bisa Anda lakukan di area Anda. Kemudian jangan dulu berpikir dengan banyak hal karena nantinya bisa tidak terjadi bisnis kopinya, gitu kan. Lakukan saja saat ini, lakukan saja dari hal yang termudah, lakukan aja sekarang juga ya. Dan perlahan-lahan Anda kemudian mengupgrade diri dengan belajar, dengan buka networking, ikuti asosiasi-asosiasi gitu kan, dan insya Allah Anda akan mencapai kepada titik di mana Anda menjadi benar-benar seorang copypreneur di situ. Itu aja dari saya. Saya berharap kita bisa diskusi banyak di webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Abi. Luar biasa pemaparannya hari ini. Sangat menginspirasi.
Kayaknya harus dikirim ke Bogor itu. Masih hoax kalau belum dikirim ke Bogor. Oke, Bapak Ibu semuanya, silahkan bisa mulai bertanya di live komennya. Tapi sebelum itu, saya akan menampilkan beberapa reaksi dari milenial ketika disuguhi kopi. Suka kopi? Enggak. Lo datar ya. Suka kopi? Enggak. Pernah kopi? Enggak. Suka kopi? Enggak. Aku sukanya kamu. Menurut lo kopi itu apa sih? Jadi. Pahit. Tapi gua gak suka kopi sih. Belum kenal jadi belum suka. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu tadi hanya apa namanya mengisi waktu saja. Oke, kita panggilkan semua narasumber kita, Coach Abi, Dr. Anton, Dok, masih semangat, Dok? Oke, Bapak Ibu semuanya, silakan jika ada yang ditanyakan bisa langsung live chat di YouTube. Ini sudah ada pertanyaan. Ini nggak menyebutkan daerahnya ini, Pak. Bagaimana cara mengolah kopi untuk mendapatkan biji kopi yang berkualitas baik? Adakah perlakuan khusus mulai dari cara atau waktu panen hingga menghasilkan biji kopi? Mungkin silakan kepada Pak Anton nanti dilanjutkan Coach Abi. Silakan, Pak. Baik. Jadi untuk mendapatkan biji kopi yang berkualitas baik itu dimulai dari pemetikan kopi itu sendiri, ya. Dikenal pada waktu pemetikan kopi itu harus mengambil yang kematangannya pas, ya. Jadi kopi merah, biji merah, ya, yang warnanya merah itu yang nggak pas. Walaupun ada juga biji-biji kopi yang warnanya tidak merah, ya, seperti yellow katura itu kuning dia, ya. Tapi itu kekecualian. Nah, dari biji yang merah itu yang cukup kematangannya, kemudian dibawa dan segera diproses. Nah, prosesnya itu ada beberapa variasi, ada cara kering, cara basah, semi basah, ya, ada juga yang fermentasi. Kemudian ada juga yang honey, itu pilihan-pilihan yang akan menghasilkan kopi yang ada perbedaan dari sisi flavornya, dari sisi rasanya gitu. Itu masalah pilihan saja sebetulnya. Nah, yang penting adalah prosedurnya itu diikuti dengan baik gitu, ya. Satu hal yang menjadi kritis itu adalah pada waktu pengeringan biasanya. Pada waktu pengeringan ini, pertama sih sortasi dulu, ya, sortasinya harus betul. Jadi harus biji-biji yang nggak bagus itu jangan diambil gitu, sudah pecah gitu, ya. Itu jangan. Apalagi yang ada serangganya, satu saja rusak, ya, satu biji saja kena serangga kemudian diproses itu akan merusak secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah yang kritis adalah pengeringan. Nah, pengeringan ini yang terbaik itu adalah menggunakan semacam rumah kaca gitu, ya, semacam rumah kaca. Walaupun sebetulnya bisa dengan cara sederhana, ya, bisa dari bambu dengan plastik, tapi yang penting adalah di situ harus terhindar dari hujan, ya, itu. Kemudian di pengeringan ini salah satu yang kritis, ya. Setelah itu tentu adalah pada waktu penyimpanan, ya, itu juga harus disimpan. Harus di tempat yang kering, tidak lembab, ya, terhindar dari sinar matahari, kemudian juga tentunya di tempat yang tidak panas, ya, cukup sejuk. Ya. Nah, itu sampai di situ adalah kita menghasilkan yang namanya green bean, ya, biji kopi yang masih katakanlah masih, ya, memang warnanya juga masih sekitar hijau, ya.
Nah, dari situ kemudian baru nanti di sangrai, di roasting sangrai. Nah, ini banyak juga parameternya ya. Tadi sudah sebutkan ya, begitu banyak sekali parameter yang menyebabkan kualitas kopi itu bisa bervariasi banyak. Nah, di para penyangraian ini kita pilih suhunya berapa, kemudian juga lama penyangraian, kemudian juga ketebalan, dan banyak di situ. Ya. Nah, setelah itu kemudian biasanya kemudian agak di ini dulu, semacam di aging gitu ya, jadi supaya mengalami samping pendinginan, kemudian juga mengalami keseimbangan dari flavornya. Baru nanti dikemas. Ya. Itu kira-kira gambarannya ya, bahwa memang intinya harus mengikuti prosedur itu dengan benar. Oke, terima kasih Pak Anton. Kalau misalnya Pak Anton, apa namanya, melanjutkan dengan pertanyaan tadi, kalau dari sisi kualitas, Pak Anton, kopi dari Indonesia itu nomor berapa ya, Pak, dari kualitas dunia itu? Kopi Indonesia itu dikenal berkualitas, baik Arabica maupun Robustanya, ya. Makanya di pasar internasional berani membeli kopi Indonesia dengan harga yang lebih tinggi, khususnya Arabikanya, ya, dibandingkan dengan kopi-kopi dari negara lain gitu. Jadi kalau harga kopi itu kan juga mengikuti harga pasaran dunia ya, ada patokannya tuh. Tapi kalau untuk Arabika Indonesia mereka nggak diikuti itu. Kalau diikuti itu harganya rendah, bisa berani mereka berani tinggi karena memang punya keunikan ya. Jadi saya menyebutnya bisa dikatakan unik lah ya, karena kalau dikatakan bagus itu ya relatif, ya, bagusnya menurut siapa, ini masalah selera. Kalau selera itu nggak bisa disandarisasi gitu, tapi ada patokan-patokan tertentu ya, sebagai katakanlah kriteria di dalam pembelian kopi, yaitu disebut dengan specialty coffee. Nah, specialty coffee ini dia mendapatkan predikat kopi specialty kalau dari pengujiannya itu ya nilainya mencapai nilai tertentu gitu. Nah, cara pengujiannya juga dengan cara pengujian yang disebut dengan SCA, itu specialty coffee American Association of Specialty Coffee ya. Mereka kembangkan predikat seperti itu. Itu hanya sebagai salah satu patokan sebetulnya, tapi yang lebih penting lagi adalah biasanya si pembeli itu mencoba gitu, mencoba sendiri kopinya yang ditawarkan itu. Kalau misalnya green bean ya dia roasting dengan cara dia, kemudian dicoba. Gitu. Jadi ini ya yang apa namanya yang alhamdulillahnya Indonesia itu punya kopi-kopi yang disukai ya, karena punya keunikan flavor, kemudian robustanya juga ya relatif. Ada robusta-robusta Indonesia yang dianggap lebih baik gitu, dibandingkan dengan yang lain. Karena kalau robusta yang biasa kalah gitu sama Vietnam itu murah banget gitu. Oh, kita bisa nggak laku kopi kita kalau nggak punya keunikan tersendiri ya. Itu saya kira. Tapi masalahnya ya, makanya salah satu tadi strateginya adalah meningkatkan kualitas itu. Nah, kadang-kadang di tingkat petani atau di tingkat pedagang ya, itu kurang menjaga kualitas gitu. Kopinya asal saja campur begitu kan. Kemudian juga kadang-kadang juga ya ada pencampuran-pencampuran yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, ini yang kadang-kadang yang harus kadang-kadang terjadi dan harus kita atasi. Enggak boleh seperti itu. Harus benar-benar menjaga betul kualitasnya, karena kalau enggak nanti harga kopi kita jatuh. Oke. Baik Pak Anton. Kalau dari pandangan Kosabi sendiri sebagai entrepreneur dari kopi sendiri, cara memilih kopi itu sendiri bagaimana, Kos? Yang sangat diminati oleh milenial, oleh konsumen sekarang ini gitu, Kos. Sebelum jawab yang ini, saya tertarik dengan bisnis kopi, salah satunya apa? Bagi saya menyebutnya mengamalkan satu ayat di Quran, yaitu wal asyr gitu, demi waktu gitu, demi masa gitu. Kenapa?
Karena bisnis kopi itu untuk mendapatkan kualitas yang baik sangat berkaitan banget dengan waktu gitu kan. Waktu kapan metik. Karena kalau misalkan ini kalau dari metik, kalau dia terlalu dini akhirnya yang didapat yaitu cherry yang hijau. Terlalu lama yang didapat cherry yang terlalu matang dan bisa mengakibatkan busuk. Jadi ketepatan di waktu metik. Ketepatan pada saat prosesnya, penjemuran, kemudian ya fermentasi kalau mau di ini ya, proses-proses termasuk ketepatan pada saat sampai ke green size gitu kan, nyeduh, termasuk ketepatan, banyaklah ketepatan-ketepatan waktu di situ yang kaitannya dengan kopi yang berkualitas. Terus kalau di pasar di lapangan gitu kan, saat ini sudah banyak, saya senang sekali ya, betul dikatakan bahwa sudah mulai banyak orang-orang yang tadinya apa ya, kurang aware dengan kopi yang berkualitas gitu kan. Sekarang udah mulai itu gitu kan, udah mulai kalaupun misalkan saya jual kopi gitu kan, udah mulai nanya tuh kopinya dari mana gitu kan, itu udah bagus banget. Begitu udah bagus banget, asal kopi dari mana, yang tadi Pak Anton katakan story-nya harus ada gitu kan, ini kopinya dari mana, diprosesnya bagaimana, luar biasa banget. Dan itu dengan senang hati kami para apa ya, para pemain kopi gitu kan, menjelaskannya gitu. Oh ini misalkan kopi dari Kerinci gitu kan, kopi dari Tasikmalaya gitu kan, saya asik Tasikmalaya sempat ngasih ke Pak Anton gitu kan. Itu apa namanya, akhirnya orang kenal, akhirnya. Dan saya mengatakan bahwa kopi Indonesia dari mulai Aceh sampai Papua itu semuanya enak gitu kan. Tinggal balik lagi orang kecenderungannya pengin yang mana, selera. Kalau selera kan kita nggak bisa mempatok bahwa ini paling baik ya, tapi semua kopi dari Aceh mulai Papua itu enak banget semuanya ya. Tinggal yang penting tadi prosesnya yang betul gitu kan, dari mulai metik sampai dengan proses green bean, proses sangrai, roasting gitu kan. Ikutin standarnya lah gitu kan, standarnya. Kalau ngerosting juga kalau kelebihan waktu lewat ngerosting itu antara 8 sampai 15 menit lah kisaran segitu. Lebih dari itu juga ya terlalu gosong juga kan, jadi kurang enak gitu akhirnya gitu. Nah, jadi itu Mas Hendra gitu kan. Jadi saya menarik banget tertarik bisnis kopi itu karena banyak hal yang bisa kita gali di situ, dan saat ini orang-orang sudah mulai aware lah tentang kopi yang kualitas. Oke, Pak Anton, Kos Abi, dulu saya begini, ketika saya minum kopi itu perut saya sakit Pak. Nah terus ketika itu yaudahlah saya nggak usah ngopi gitu. Terus bahkan ketika saya ngopi satu cangkir aja itu diarenya bisa 3 hari gitu. Nah itu nggak tahu deh kenapa gitu kan. Tapi habis itu saya udahlah, saya nggak minum kopi lagi. Gitu. Tapi lama-lama ketika saya nyetir mobil ngantuk gitu. Jadi kebutuhan yaudah minum kopi gitu. Tapi habis itu sakit lagi gitu. Lama-lama saya cari informasi, terus saya coba yang di kafe gitu, hanya kopi murni yang pahit tidak ada gulanya saya minum. Nah itu nggak sakitnya nggak seperti yang biasanya gitu, jadi sakit tapi nggak diarenya bukan tiga hari gitu, paling cuma sehari gitu. Lama-lama saya paksain lagi minum kopi lagi, lama-lama sekarang nggak diare gitu. Nah itu sebabnya apa ya Pak Anton ya, kira-kira yang menyebabkan orang ketika minum kopi itu bisa diare, bisa mual dan sebagainya, itu gimana Pak? Gini, saya berawal dari kesaksian dulu ya. Jadi banyak kesaksian yang menjelaskan awalnya memang seperti itu. Jadi awalnya bermasalah gitu ketika minum kopi. Tapi kemudian ketika sudah mengenal kopi yang murni, yang single origin, masalah itu hilang. Nah, saya mendengar kesaksian ini dari cukup banyak orang. Sehingga ada kesimpulan dari menurut mereka ini, ya, dan saya pikir betul juga gitu, bahwa penyebabnya itu ya karena kopinya kopi campuran gitu. Terlepas apakah menggunakan gula atau bukan ya, tetapi itu bicara kopinya murni atau tidak gitu.
Jadi ternyata kalau murni seperti itu. Terus yang kedua, mungkin juga ada hubungannya dengan komposisi kopinya. Kopi Arabica itu memang misalnya dia lebih asam. Ya. Bagi orang-orang tertentu boleh jadi ya, tidak begitu bisa menerima kopi yang begitu asam. Nah, ini juga mungkin ada hubungannya. Ya. Tapi kalau komponen yang lain, saya belum melihat ada apa kaitannya dengan masalah tadi ya. Yang saya lihat sih biasanya masalah asam itu saja yang bagi orang-orang tertentu itu ada masalah gitu. Kalau masalah kafeinnya ya, masalah itu kaitannya dengan pahit atau menyebabkan berdebar-debar, bagi orang-orang tertentu memang betul ada gitu. Jadi kalau orang-orang tertentu itu punya sensitif terhadap kafein, kalau minum kemudian berdebar-debar. Tapi secara umum saya sudah baca review tentang dampak kopi terhadap kesehatan, itu kebanyakannya positif gitu. Kebanyakannya positif. Hanya pada orang-orang tertentu, ya tadi memang ada yang sensitif terhadap kafein sehingga menyebabkan jatuh berdebar-debar gitu. Tapi kalau orang biasa, ya nggak apa. Kalau orang tanya saya, Pak, sehari berapa kali ngopi? Saya sesukanya, sekuatnya, dan nggak pernah ada masalah. Pak, kalau ngopi, apa kemudian jadi nggak bisa tidur? Nggak juga, kalau ngantuk ya tidur aja. Nggak ngaruh, ya ngopi aja gitu. Nah, ini juga satu hal ya, masalah persepsi dan juga mindset yang harus kita set gitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan PMEO bahwa kalau minum kopi, oh, nanti saya nggak bisa tidur. Bagi orang-orang tentu mungkin benar, karena memang kita sensitif terhadap kafein gitu, ada gitu. Tapi banyakkan yang lain sih enggak. Gitu. Kalau saya sih melihatnya ke mayoritas sih sebetulnya enggak, cuma karena udah punya apa namanya, udah punya persepsi kalau minum kopi nggak bisa tidur gitu. Akhirnya dia terbawa gitu secara psikologis. Ini saya kira yang harus kita atasi. Seharusnya kita harus mengatakan, ya minum kopi ya biasa saja, sama seperti minum teh. Apa bedanya sih dengan minum teh? Ya sama aja gitu. Ini saya kira ya bisa saya jelaskan. Nah, emang ini Pak Anton ya, apa namanya, apakah reaksi gula sama kafein atau yang kandungan yang zat yang ada di kopi itu bisa menyebabkan tingkat keasamannya naik gitu Pak? Apakah ada unsur kesana Pak? Memang kalau yang saya rasakan, kalau saya minum kopi tanpa gula, itu nggak mual, nggak masalah gitu. Itu gimana Pak? Ya itu masalah persepsi di dalam ini saja, dalam tubuh kita ya. Secara kimiawinya sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Hanya mungkin ada terjadi ada suppression, ada juga terjadi di situ penguatan gitu ya. Saya terus terang belum tahu hubungan asam dengan gula gitu. Belum melihat sampai sejauh itu, tapi Pak, kalaupun misalnya ada, itu ya masalah terjadi ini saja, suppression gitu kan. Jadi bisa menutupi atau juga ada justru malah lebih memunculkan gitu. Itu aja saya kira yang kemungkinan yang bisa terjadi. Oke. Mungkin dari Ko Sabi mau menambahkan? Ya, kalau saya malah menitik beratkan itu psikologi aja, itu faktor psikis aja. Saya sebagai seorang coach juga, saya belajar juga terapis ya. Jadi gini, ada seseorang, dia pengusaha gitu kan, datang ke kedai saya gitu kan. Datang, dia tidak langsung pesan, tapi dia lihat-lihat gitu, daftar menu. Nggak pesan, dia daftar-daftar, lihat-lihat. Cukup lama gitu. Akhirnya saya samperin, Pak, ada yang bisa saya bantu? Ini, saya sebetulnya pengen ngopi, tapi saya takut. Lah, emang kenapa, Pak? Saya kemarin ngopi, itu pingsan, katanya. Saya kemarin ngopi, pingsan. Oh ya? Pingsannya kenapa, Pak? Ngopi di mana? Ngopi di sana, dia tunjukkan. Gitu kan? Oke. Gini aja deh, Pak. Bapak silakan duduk, nanti saya seduhkan. Kalau Bapak pingsan sampai apapun, saya yang tanggung jawab. Gitu kan? Biarkan saya yang panggil ambulannya dan segala macam. Akhirnya saya seduhkan single origin. Saya seduhkan single origin, pakai V60, udah. Oke. Sambil saya seduhkan, saya ajak ngobrol gitu kan. Ini pola terapis ya. Tanya ngobrol, ternyata satu seduhan itu, satu server itu habis semua sama beliau.
dan ternyata sehat-sehat aja. Bahkan beliau, loh kok badan saya makin enak gitu ya, fisik saya makin enak, saya keringetan. Ya dari situlah orang tersebut akhirnya datang lagi, dan barulah saya memasukkan bahwa ini loh Pak, sebetulnya kopi itu insya Allah nggak membuat masalah. Kopi itu fine-fine aja kok, gitu kan. Jadi betul Pak, Pak Anto, saya sepakat bahwa dominannya malah faktor psikis Pak, gitu kan. Mereka betul ya, sebagian orang ada yang sensitif terhadap asam dari kopi Arabica atau sensitif terhadap kafein yang dari Robusta gitu kan. Toh saya sendiri dulu itu ngopi perutnya bermasalah karena ada asam lambung mudah naik. Sekarang ngopi fine-fine aja gitu kan. Jadi kebalik lagi, segala sesuatu adanya di mindset. Ketika informasi yang masuk ke dalam diri kita itu adalah yang negatif-negatif, akhirnya minum sedikit pun bermasalah kepada fisiknya. Nah, itu saya kikis kepada siapapun gitu yang datang, kok mereka aja datang lagi, ngopi lagi gitu kan. Datang lagi dan ngopi lagi. Nah ini, jadi Pak Hendra ya, kalau saya sangat meyakini betul bahwa itu yang dominan faktor psikis. Faktor mindset yang terlalu banyak dijejali gitu kan. Bahwa kopi ini akan berubah begini, aman-aman aja kok, tidur-tidur aja lah, ngopi kok, saya kerja ngopi, udah gitu ngopi. Siap. Tapi sekarang gini Nabah, saya kebalik kok, saya minum kopi, kalau yang pakai gula gitu ya, habis minum kopi, Nabah ngantuk deh, tebanya gulanya kayaknya. Merahnya berarti lancar lah gitu kan. Oke, ini kita lanjut pertanyaan Pak Anton sama Coach Abi. Ini pesertanya luar biasa nih, dari berbagai macam daerah. Pak Anton bisa lihat di live komen Pak Anton sebelah kanan atas. Ini itu dari Sulawesi Selatan, hadir. Terus mana lagi nih? Di Sepunak Provinsi, Kalimantan Selatan hadir. Universitas Samudra Aceh hadir. Ayah Bunda Kakak Adi Mulyati BPP Toho Dinas PKPP Mempawah Salam, ini hadir. Luar biasa nih dari berbagai macam daerah Pak Anton. Jadi luar biasa, mudah-mudahan manfaat dari webinar ini bisa dirasakan. Ini kita melanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah ini ke Coach Abi kayaknya. Jika berhasil buat inovasi kopi dengan buat brand baru, bagaimana caranya ya? Mungkin bagaimana cara untuk membuat inovasi kopi dengan buat brand baru? Mungkin Coach Abi dulu, baru nanti mungkin Pak Anton. Silakan. Kalau bicara dengan brandnya ya, yang pertama ya, ikutin milenial sekarang aja. Milenial tadi kan ciri-cirinya itu kan, senang sesuatu yang unik gitu kan, senang sesuatu yang kemasan yang unik, kemasan yang menarik, gitu kan. Kalau bahasa saya ada do it ya, D-nya itu adalah desire. Bagaimana menciptakan desire, menciptakan hasrat orang untuk mengenali brand kita. Ih, apa sih itu, gitu kan. Misalkan ini ada salah satu di member kami ya, namanya Kopi Cute, gitu kan. Apa sih Kopi Cute, gitu kan. Bahkan lebih mengedepankan kisah si cute gitu. Nah, kayak gini lah brand-brand semacam ini. Atau yang di Majalengka yang Pak dosen komunikasi, dia bikin brandnya kopi penyampai pesan katakan saja gitu kan. Nah, itu brand-brand yang bikin di kepala milenial tuh menarik ya. Sesuatu yang menimbulkan hasrat gitu kan. Nah, sehingga setelah brandnya tersebut kemudian menimbulkan hasrat orang untuk membeli, orang untuk mencoba, baru yang lainnya bisa masuk tuh, inovasi produknya, turunan produknya gitu kan. Namun tetap saya kalau di tim saya tetap tolong jaga kualitas gitu kan, tetap jaga kualitas kopi, kualitas segala macamnya. Itu aja kalau dari saya tentang brand. Mungkin dari Pak Anton bisa menambahkan Pak. Saya kira saya sudah menyampaikan itu tadi di paparan saya ya, bagaimana membuat inovasi yang menarik. Kalau segmennya milenial itu juga ada ciri-cirinya, ada apa yang penting dikembangkan. Yang ingin saya soroti di sini kemudian adalah bagaimana menjualnya. Ini barangkali yang satu tantangan yang besarnya itu ya. Nah, ini memang bisa dikatakan strateginya banyak. Dan
saya sendiri bukan ahlinya di sini, hanya dari baca-baca dan dari apa pengalaman orang saja itu apa masa menjual ini memang ada teori dan seninya gitu. Nah, di antaranya adalah bagaimana itu menampilkannya di dalam salah satunya yang menurut saya paling berpengaruh itu bagaimana menampilkannya itu di sosial media gitu. Nah, tapi syaratnya tetap saja produknya itu memang harus produk yang disukai gitu. Itu dulu ya, itu dia harus dipegang ya. Nah, kemudian kemasannya menarik, kemudian ya itu bagaimana kita menceritakannya di sosial media itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Itu saya kira ya. Kemudian banyak strategi-strategi lain misalnya dengan banyak melakukan apa uji coba kepada konsumen dan lain-lain, saya kira itu bisa dipelajari lah, bisa saya hanya yang terpenting aja menurut saya yang harus dipenuhi. Mungkin bisa buat kopi pedas tadi ya Pak ya, Ton ya. Kopi pedas level 1 sampai 10 gitu. Saya belum lihat tuh. Mungkin Kak Sabi bisa nanti apa namanya membuat itu. Kopi pedas level 1 sampai 10 gitu kan. Yang baru dibuat adalah kopi saya menyebutnya RYPA kopi gitu kan. RYPA itu singkatan sebetulnya. Rasa yang pernah ada. Saya singkat RYPA gitu kan. Itu kalau bahasa Norwegia itu menggerutu. Kenapa saya sebutkan rasa yang pernah ada gitu kan. Jadi orang mengingatkan, ini maaf banget bagi orang-orang yang dulunya pernah bandel gitu kan. Kok kayak wanginya wangi seru gitu. Wangi yang masa lalu pernah waktu bandel gitu. Kayak gitu. Tapi halal gitu kan. Nah itu RYPA kopi itu. Ya, gitu. Kayaknya pengalaman nih, Kos Abi pengalaman dulu ya. Lalu kan. Oh. Nah itu seru tuh kalau gitu. Oke. Nah ini Kos Abi nih, bagaimana caranya join ke Kopi Kos? Oh gitu, boleh ya. Nah, ini tinggal www.kopikos.com/kopipreneur. Nah, ada di situ semua. Oke, nanti bisa hubungin websitenya yang tadi ya. Boleh. Oke. Ini bentar. Nah, ini ada kaitan dengan yang tadi sih. Rumah saya jauh dari kebun kopi. Apakah bisa mulai bisnis kopi dengan brand? Mungkin dengan brandnya Kos Abi atau siapa gitu, apakah itu bisa? Malah begini. Apa bisa memulai bisnis kopi yang brandnya sudah jauh dari kenal orang gitu kan? Ya, tapi rumah dia jauh dari kebun nah, kopi gitu. Mungkin persepsinya bisnis kopi harus punya kebun kopi mungkin. Sangat inilah, artinya rumah jauh dari kebun kopi bukan berarti tidak bisa bisnis kopi gitu kan. Bahkan iya. Itu karena pasti di wilayah tersebut itu jarang kopi kan gitu kan. Oh iya, betul. Itu potensinya seperti halnya misalkan ke satu tempat, di sana jarang orang pakai sepatu. Nah, potensi menjual sepatu gitu kan. Iya. Itu sangat potensi banget, jadi sangat bisa. Toh sekarang ini mobilitas pengiriman sekarang sangat dimudahkan, sangat dimanjakan bisnis saat ini. Ya. Mau ngirim ke daerah ke pelosok manapun, tinggal banyak ekspedisi untuk pengiriman gitu kan. Tinggal dimulai aja. Saya pribadi malah mendukung bagi siapapun untuk berbisnis kopi punya brand sendiri malah gitu kan, ketimbang jadi saya punya brand tapi saya tidak menjual franchise gitu kan, malah saya kamu bikin brand sendiri, ayo tumbuh sendiri gitu kan, saya bimbing terus. Itu yang terjadi. Jadi rumah jauh dari kebun kopi bahkan sangat potensi Anda bisa berbisnis kopi gitu. Iya, bahkan kalau di dekat kebun kopi mau bisnis kopi, bisnis karena di sekitarnya situ sudah banyak kopi, ngapain juga bisnis kopi gitu. Kan kopinya bisa dari tempat yang lain. Oh iya. Siap. Oke. Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Ini kita mau bagi-bagi door prize. Silakan Pak Anton, ada satu pertanyaan Pak Anton untuk peserta. Nanti kita kasih door prize pulsa. Nanti kita bisa menghubungi, nanti pulsa yang berapa
kita informasikan di belakang. Mungkin silakan Pak Aton, ada satu pertanyaan aja untuk peserta nanti, peserta di sini. Apa produk yang seperti apa yang berkaitan dengan kopi tentunya yang disukai oleh milenial? Nah, harus semuanya benar ya, paling ada satu yang benar aja udah saya nilai benar. Produk apa yang disukai oleh milenial? Produk apa isi ciri-cirinya gitu ya, atau apa yang harus dipenuhi agar produknya disukai oleh milenial? Oke. Bagaimana produk kopi yang disukai oleh milenial? Ciri-cirinya apa saja? Silakan bisa dicatkan di live chat. Silakan bagi yang paling cepat dan benar itu yang akan kami pilih. Silakan mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu semuanya, silakan dicat di chat. Nanti akan ada door prize pulsa Rp50.000. Nanti kita akan berikan kepada Bapak Ibu yang menang. Silakan dicat di situ. Apa ciri-ciri produk kopi milenial yang disukai oleh milenial? Silakan. Ayo, kita kasih waktu 1 menit. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ini penyuka kopi semua enggak ini? Atau ini bukan milenial ini? Oke. Silakan. Belum ada? Nah, kita sambil menunggu. Nah, ini sudah ada nih. Dari Chris, kemasan unik. Dari Albert, kemasan menarik. Ini kita akan pilih salah satu saja yang paling cepat dan yang paling tepat. Silakan Bapak Ibu, silakan chatkan jawabannya. Produk kopi yang bagaimana yang disukai oleh milenial? Silakan diketikkan di live chatnya. Ada door prize yang kita sudah siapkan, pulsa. Produk yang food story-nya menarik. Waduh, kopi patah hati gitu kan. Rasanya berbeda dari yang lain. Oke. Dari jawaban ini, apakah sudah ada yang benar, Pak Anton? Kita hitung 5 mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tutup. Oke. Jadi, sebetulnya banyak yang benar ya. Kemasannya unik, menarik, produk yang food story-nya menarik, rasanya berbeda tapi juga disukai gitu ya. Berbeda dari yang lain tapi disukai, itu juga benar ya. Namanya menarik juga benar. Tapi karena apa namanya banyak yang benar, maka yang kita pilih yang pertama kali yang apa yang paling cepat ya dari Chris Nayarasaki. Oke, selamat kepada kirain perempuan tadi. Chris Nayarasaki, nanti silakan bisa hubungi admin kami di Halo Tani. Nanti silakan ada di Halo Tani itu ada chatnya, nanti silakan chat aja di situ untuk apa namanya konfirmasi nomornya. Oke, selamat pada Coach Abi ya. Sudah ada pertanyaan Coach Abi? Oke, gampang aja lah, simple aja. Mengapa bisnis kopi itu sangat potensial? Mengapa bisnis kopi sangat potensial? Silakan. Ini pertanyaan kedua, pulsanya menurun ya, Rp25.000. Oke, silakan bagi Bapak Ibu semuanya, silakan chat di situ. Ini yang menjawab, nggak menjawab yang pertanyaan pertama nyesel ya. Ini pulsanya ternyata yang kedua Rp25.000. Gitu. Yang kedua, ini sudah mulai ada yang jawab, kita kasih waktu 1 menit, silakan kita menjawab. Karena banyak yang suka kopi, karena digemari kalangan milenial, karena banyak pecinta kopi, karena yang jual cakep. Silakan bisa dicatkan di situ, Bapak Ibu semuanya. Masih ada
30 detik lagi. Lifestyle. Wow. Salam Pak Anton, semoga sehat. Terima kasih. Oh ini, Burini. Silakan bisa dicatkan apa jawabannya. Mungkin bisa diulang, Kos. Pertanyaan, Kos. Ya, mengapa bisnis kopi itu sangat potensial? Mengapa bisnis kopi itu sangat potensial? Silakan bisa dicatkan. Karena kopi teman di saat santai para milenial. Ada lagi? Kita hitung mundur dari 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tet. Silakan Coach Abi. Yang mana yang mau dipilih yang paling tepat? Silakan. Ya, sebetulnya jawabannya mirip-mirip ya, gitu kan? Iya. Kalau bisa untuk semua usia, ya kalau bayi enggak lifestyle juga. Lifestyle kayaknya, lifestyle. Nah, kalau dari sekian ini tuh yang pas dengan pemaparan itu karena memang lifestyle tadi ya. Ini siapa nih? Bu Pito ya, Pito Ardi Rahmawati. Saya pilih Ibu Pito Ardi Rahmawati. Oke, kepada Ibu Pito Ardi Rahmawati, silakan nanti hubungi admin kami untuk bisa mendapatkan hadiahnya. Oke, tidak terasa Bapak Ibu semuanya, kita sudah di penghujung acara. Untuk mengakhiri acara ini, silakan kepada Pak Anton untuk bisa closing statement. Ya, saya sangat mendorong usaha-usaha yang berbasis kopi ini untuk dikembangkan. Kemudian juga saya juga mendorong agar produk-produk kopi ini dikembangkan terus ya, supaya disukai, kemudian konsumsi yang meningkat, dan dengan demikian juga usaha kopi berkembang dan dia akan tentunya akan menampung banyak tenaga kerja di sini. Jadi kita memang harus kreatif. Di satu sisi pandemi ini sebuah katakanlah cobaan ya, tapi di sisi lain selalu ada hikmah di balik semua itu, membuat kita menjadi harus lebih kreatif lagi dan lebih aktif. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anton untuk closing statement-nya. Silakan Coach Abi untuk memberikan closing statement-nya. Ya. Ada dua ya. Yang pertama tadi ada harapan-harapan dari Pak Anton ya waktu di pemaparannya itu. Ini challenging banget buat saya dan buat tim Kopi Coach. Suaranya Coach. Ya. Insya Allah Kopi Coach akan mencoba menjawab itu semua ya, tantangan-tantangan ini dari Dewan Kopi ya tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang ingin terjun ke bisnis kopi, ayo, ada satu quote yang saya suka banget. Ketika kita memulai di masa krisis, insya Allah kita akan panen di masa semi nanti. Jadi lakukan saat ini juga, jangan terlalu banyak berpikir jelimetnya dulu. Ya, yang penting ciptakan pasar. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Anton, pada Coach Abi yang sudah meluangkan waktunya mengisi acara kita hari ini, dan mudah-mudahan sharing pengetahuannya tadi bisa menginspirasi semua orang yang pemirsa dari webinar kali ini untuk bisa beranjak dan menyukai kopi gitu ya. Dan yang dulunya nggak mau kopi, mudah-mudahan bisa mulai mencoba mencicipi kopi gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Anton, Coach Abi. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar di Halo Tani, silakan nanti bisa mulai mengerjakan ujiannya. Ujiannya ini tidak seperti ujian sekolah, hanya ada 2 soal untuk webinar kali ini. Dan nanti setelah itu mengerjakan ujiannya, nanti Bapak Ibu bisa download sertifikatnya. Nanti sertifikat itu sudah bisa langsung masuk ke email Ibu, Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang tadi menang untuk door prize-nya, silakan nanti hubungi admin kami. Kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.